Beralih informasi, bayi perempuan yang masih berusia 3 minggu ditemukan dalam box pengantar makanan online di Jalan Lingkar Timur, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga bayi tersebut dibuang orang tuanya karena ditemukan surat wasiat di dekat bayi. Inilah bayi perempuan Malang yang dibuang orang tuanya dan ditemukan dalam kotak pengantar makanan online. Bayi yang baru berusia 3 minggu ini dalam kondisi sehat setelah dirawat di Puskesmas Buduran. Bayi ditemukan warga yang tengah berolahraga pagi di pinggir jalan Lingkar Timur, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Warga mendengar suara tangisan bayi yang bersumber dekat dengan lapak penjual air kelapa. Setelah didekati, ternyata terdapat bayi perempuan di dalam kotak pengantar makanan disertai surat wasiat yang berisi ketidaksanggupan orang tua bayi untuk merawat bayi ini. Setelah dilihat ini ada bayi, dibawalah sama Pak Budiono ke Pak RT 9, RT 9 atas nama Pak Eko Mulyanto. Setelah itu Pak Eko Mulyanto menghubungi Polsek. Dari Polsek langsung mundur ke TKP membawa bayi tersebut ke Puskesmas. Keadaan bayi bagaimana, Nek? Alhamdulillah, keadaan bayinya sehat. Kasus penemuan bayi masih diselidiki Polsek Buduran. Rencananya bayi ini akan diserahkan ke dinas terkait untuk dirawat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews, melaporkan. Rumah Sakit Umum Sidoarjo.